Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kaum ibu, kaum bapa, kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Esa, kepada Allah yang Maha Segala-gala. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala kepada kita semua, ambo demo dapat kita jumpa di tengah padah, di keramaian makan ni, sebagai bekal kita di dunia di hari ini. Maka malam ini boleh dikatakan satu malam yang beruntung juga buat kita. Bukan saja kita mari cari makan ni untuk nak bucik perut saja dak. Kita isi pula sarapan sebelah sebelah rohani kita pula. Kita wi makan pula iaitu makan ni dalam kita. Hak kita dak beli lucing sakning tu makan ni hak kita lik luah. Supaya kita hidup gak dan gagahnya untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Malam ini merupakan malam yang bersejarah pula, satu malam yang mana kita dah lepas dah beberapa malam dah kita ada dengar dah sikit sebanyak, sambil-sambil mari cari makan ni, kita boleh dua perkara malam ini. Bukan saja makan ni untuk badan saja. Bukan makan ni kita dapat pula di malam ni, iaitu untuk ruh kita. Karena ruh kita pun duk minta makan ni. Setiap hari dia duk minta lah kita di makan ni. Kita kena jadi serentak kita hidup dunia ni. Sama ada makan ni jismani ataupun rohani. Maka malam ini boleh kedua-dua puak kita ni. Begitu ramah sekali malam ini kaum ibu, kaum bapa. Gimana kita boleh berkumpul ramah-ramah untuk dengar sikit sebanyak. Lebih baik daripada kosong, boleh kita dengarlah perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama. Kerana ilmu agama ni penting dalam hidup kita orang Islam. Kita orang agama Islam ni, ilmu agama ni utama sekali. Pasal apa ilmu agama utama sekali? Kerana kita nak jumpa dengan mati belaka kita. Amo demo nak jumpa dengan mati, nak jumpa dengan alam kubur. Nak jumpa dengan akhirat. Nak jumpa dengan akhirat. Kita nak bawa ni iaitu untuk nak gunakan di akhirat lagi akan datang. Adapun makan ni amalan kita, bekalan kita di dunia ni, hari ni kita sudah rasa dah, sudah tahu berlaku dah. Kerana Allah Ta'ala dah bagi kita dah makan ni kesenangan dan ketenangan kepada kita semua ni. Ada setengah orang tu ada dengan kereta, ada dengan rumah, ada dengan bini, ada dengan anak, ada dengan kebun. Cukup 4-5 tapai tu. Maka dia senilah bekal dia ada di dunia. Adapun akhirat esok kena sama-sama cari belako.
Bukan bekalai akhirat ni kita tak nampak tengok dengan mata lendir kita. Tak nampak tengok dengan kaca mata kita hak zahir di hari ni. Banyak mana dah pahala ganjaran kita, bekalai kita akhirat kita tak tahu. Banyak mana dah dosa kita, kita tak tahu. Sebab tu kita kena rasa bimbang benar-benar. Ibu-ibu, ayah-ayah. Malam ni kamu nak cerita sikit sebanyak. Kena dengan bekalai yang kita nak sedia pergi kepada alam akhirat. Dunia tak ada bosan dah. Ada setengah orang ni, siapa boleh berjalan kepada Amerika, Australia, mana. Kerana bekalai dia banyak. Beli tiket kapal terbang, melayar ke sana. Duduk minggu-minggu ke sana. Nak rakyat kata bekalai kita banyak. Tetapi yang kita nak pergi, nak belayar pergi ke akhirat ni, masih lagi kita gelak di hari ni. Kemudian kita akan hidup di akhirat ni lebih lama daripada dunia. Tak padai sekadar bekalai di dunia nak pergi makan akhirat esok. Kalau betul-betul kita tak sedia di hari ini, maka kita menyesallah satu hari bila kita pejam mata masuk ke alam kubur. Kerana alam kubur ni tak pernah biar kita masuk lagi. Hak ada malam ni tak pernah masuk lagi. Ada hak setengah masuk tu, wah Allah mayak. Lepas tu dia naik klik, dia mahu tak ada kambuh dengan dia, dia dek. Hak naik ni tak ada rasa lagi macam mana dalam kubur. Tu dalam kubur je baru. Setelah dalam kubur, beberapa lama kita akan pindah pula ke mahsyar. Kita akan pindah pula kepada mahsyar. Kita akan bakit daripada kubur, kita akan berjalan beramai-ramai, berderu-deru. Semua manusia akan bakit semua. Nayu, Topek, Sia, Kabu, Keling, Amerika, orang mana pun. Kena berjalan belakang, duduk sana belakang, tak ada duduk sini dah. Setelah di mahsyar pula, kita akan berjalan kaki pula pergi tempat timai amalai. Di tempat Yaumul Mizan, tempat hisap fair amalan kita, kira amalan kita, cik amalan kita. Di situlah kita akan proseskan segala-gala apa yang kita buat di dunia di hari ini. Kalau baik, baik. Kalau jahat pun jahatlah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Berapa lama pula di situ? Nabi kata umatku tak akan bergerak ke mana-mana kaki dia. Tak akan melakuh ke mana-mana kecuali kena jawab dulu 4 soalan besar-besar. Setelah kita jawab dah soalan besar-besar, maka Nabi kata kita akan jakahlah kaki kita ke sirat. Mula kita nak meliti. Mula kita nak menitikan sirat. Nak jemerakan mulut neraka yang luah. Sehingga kita tembus kepada pintu gerbang syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu pak stesen yang kita kena gi lagi moci-moci. Jauh habis jauh. Syurgalah dia menunggu kita, syurgalah tempat kesudahan kita. Siapa dia boleh masuk syurga, dia akan seni buat selama-lama. Tak jumpa dengan hari mati, tak jumpa dengan hari sakit. Tak jumpa dengan hati kecewa, tak jumpa dengan hati susah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, mutlamat kita semua lagu tu lah. Sebagaimana abaya kita kata saat ini lah. Nah, kita ni tak pernah pergi lagi. Kita kena berasa bimbang-bimbang sangat. Kita nak pergi hidup di akhirat. Nama yang sebut kata akhirat. Alam akhirat ni panjang perjalanan ni. Dunia ni 70-70 mati dah. Bukan setengah orang tu 50 mati dah. 30 ada mati dah. 20 ada mati dah. Di dunia sekejap ya kita duduk. Sebentar ya kita duduk. Tapi sebaliknya di akhirat nanti, lama hidup kita sana. Lepas satu tahap ke satu tahap,
Lepas satu tepak ke satu tepak, kita kena jemerai lagi pak tepak besar-besar. Kita panggil kata pak stesen lagi kita kena singgah. Pak kalai lagi kita kena beradu. Barulah kita seni, barulah kita tentu seni ke tak seni kita. Orang nasib baik dia akan menuju ke syurga. Orang tak bernasib baik dia menuju kepada neraka. Dua tu ya tepat kesudahan seseorang buat kita ni amba demo pun. Sebab tu hari ni amba nak royak benda ni ni kerana nak wi buat kita ni tengkak sikit amalan ibadat kita, jangan buat main-main. Jangan duk berasa tak apalah, tak apalah, tak apalah, dah tu jangan buat gitu. Kerana Tuhan tak royak bila kita nak mati. Malikil maut 70 kali sehari semalam duk mari tengok kita, itar kita. Bila siapa ajar kita, maka dia singgah ke rumah kita. Bila dia singgah ke rumah kita, hari tu gana-gana pun kita akan pejam mata tinggal habis. Orang ada tok lelaki, dia tinggal tok lelaki. Orang ada bini, dia tinggal bini dia. Orang ada kereta, tinggal kereta. Orang ada anak, tinggal anak. Orang ada kebun dan rumah besar, tinggal segala-gala. Haning hari kesudahan kita, ibu-ibu ayah-ayah. Bila kita nak pindah ke sana, keadaan lagu tu lah. Ambo demo pun lagu tu lah. Hari ni kita masih menyawa lagi. Masih menafas lagi. Duk menyawa soseh-soseh lagi. Ada setengah tu duk sipir dah lagi. Duk sipir dah. Iaitu sakit berat dah. Orang berapa kali kita tengok dah. Tapi satu hari dia akan pejam mata lah. Selamat tinggal keluarga dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita bunyi kata tu imam masjid besar. Kita ni pun dah meninggal dah. Tengok. Tu imam tu. Pak kita dah matang kita harap tak kena royak lah. Kita orang biasa, tak ada nama dalam kampung. Kita ni sapah masyarakat ya. Kalau kita tak tekadkan amal ibadat kita, tak ada jalan macam-macam. Tak ada jalan kita ni. Siapa dia mari nak tolong kita, tak ada. Bila kita belayar pergi ke akhirat esok, tak ada siapa dia mari nak tolong kita. Kecuali kita dengan bekalan kita lah. Siapa yang bekalan banyak, maka alhamdulillah orang ni seni dalam perjalanan ni dia. Setiap peringkat tu seni. Nabi kata, hey sahabatku, mu tengoklah kalau mu nak tahu seni tak seni di alam akhirat. Cuba mu tengok mung duduk di kubur esok. Kalau mu mula masuk ke alam barzah, alam kubur ni mu seni, maka itulah tanda-tanda lagi akan datang kau seni, kau seni, kau seni, kau seni. Akhir syurga Allah Ta'ala. Tu Nabi wi berseni kepada sahabat dia. Kalau mu masuk lubang kubur tu mu susah dah, itu tanda-tanda mu akan susah selama-lama. Muduk lek kubur susah dah. Pandai masa susah pula. Timai amalan susah. Titi siratal mustaqim klem turun ke dalam neraka. Hani dua keadaan ni ya, ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu hamba pergi ke mana pun dia cerita benda ni. Nak we tahu berlaku buat kita. Jangan buat main-main. Jangan buat tak karik benda ugamu. Yang pertama kita kena tekadkan ilmu kita. Kita kena belajar wi banyak, wi tahu wi banyak. Lepas tu kita amallah wi banyak. Amalan yang kita amal itu ikhlas dengan Allah Ta'ala, itu bekalan kita di akhirat lagi akan datang. Makin banyak kita buat, makin banyak kita seni di akhirat. Kalau tak banyak, maka tak banyaklah kita seni. Kerana bekalan ni perkara yang penting. Bukan hidup dunia saja bekalan ni penting.
Nah, akhirat lebih penting lagi kerana lama kita nak hidup sana. Lebih daripada dunia ni berlipat-lipat kali ganda lagi. Mengikut riwayat dan cerita, kita meniti siratal mustaqim 7 cekok. 7 lekok, 7 lekok. Gi, betul lekok. Gi, lekok. 7 semua. 7 ni satu-satu lekok ni dia cerita kata 500 tahun perjalanan ni. Ha, bukan 15 hari. Bukan sini Bakok. Bukan sini Amerika. Bukan sini Australia. Lebih tak tahu ke mana tu. 500 ribu perjalanan ni. So, lepas 7. Tu dia kira niti baru. Kalau mula bila di kubur ni nak sampai sana, Allahu Akbar. Hani no ya dah lama kita. Pas padai kau kita ada 2-3 guni ya. Bekalai kita ada 4-5 guni. Padai ke tak? Tak padai. Di makiyah bekalai dunia. Kita nak pergi bakok kena ada bekalai. Tokai duit ada suka habuk dalam poket baju. Kita nak makan gapo ada bakok. Tokai kita manusia nak makan kertas sebelumu. Ha, sebab itulah kita di hari ini. Kita kena fokus. Kita kena kuatkan amal ibadat kita. Tengkak lagi. Jangan berasa jemu dengan amal ibadat. Kita puasa sunat. Kita semaya sunat. Kita sedekah sunat. Segala-gala kita kena kuatkan amalan kita hari ini. Sebab tu kalau kita boleh tahu apa hakikat sebenar di alam akhirat. Orang ni tidur sikit-sikit je. Dia tidur sikit-sikit, dia makan sikit-sikit je. Selalu dia buat amal-amal ibadat. Hani pakcik-makcik nak cerita kata kita ni kena hadapi benda ni. Kita kena tepuh dengan benda ni. Bukan hak hamba deroyak ni bahari ni. Benda hakikat nak jumpa dengan kita belakang ni. Semua ada malam ni. Ada jual ke, tak jual ke. Ada beli ke, ada nyatak sini ke. Nak royak kata, bekalan ni penting sekali. Penting sekali. Ha, sebab itulah kita, depan kita ni benda bahaya. Lebih-lebih lagi kita duduk dunia, dia tak suka di akhirat. Learning kita duduk dunia, kita ada apa? Kita pakai kain baju. Kita pakai kain baju. Ada baju, ada kain, ada baju dalai, ada seluar dalai, ada tudung, ada apa. Panah yang kita rasa hari ni pun dah ngepek dah. Setengah hari tu dah ngepek dah. Tak tahan dengan kipas angin bubuk, apa ni bubuk air pula rumah dia, buat ekor. Nawayak terpanah. Kulit kita tak pernah sakit, kita di dunia. Tapi akhirat esok digoda oleh melekat kalau kita tak pandai jawab. Ha ni nawayak. Goda bukan supaya kita tapar main-main. Sebutir dia tu padat dah. Semutih tu beri dah. Tu nak ayat tu orang yang kena seso di alam akhirat lagi akan datang. Lagi pula kita duduk sana telanya bogeh. Tak ada kain selah bu. Panah habis panah daripada masa esok. Sebab tu hak kita nak gini tak pernah rasa lagi di dunia. Dunia kita duduk sedap. Panah situ kita ambil duduk sedap lain pula. Panah sana kita duduk lain pula. Nak royak kata, nak royak tak kedudukan kita di akhirat lagi akan datang. Ha ni lagi akan datang nak royak. Sebab tu kita kena sedia dah hari ni. Ha, kata siwi panah kita kena sedia payung. Kalau kita tak siwi panah berjalan, kita kena sediakan apa lagi kenderaan kita nak naik. Ha ni orang Islam ada ukar. Tuhan we nak ayat kata kita ni ikut kita. Tapi asal kita kena buat learning dah. Learning kita kena pada dah. Jangan dekat nak mati setahun dua baru semayak. Dekat nak mati setahun dua barulah posok.
Dekat nak mati setahun dua, baru dia mengatik, baru dia selawat ke Nabi. Kita berasa tak ada dah. Kita baru nak cari bekal lain, tua dah nak mati dah. Sebab tu kau kita dah segar molek ni. Tengah dah makan nasi nambah ni. Tengah dah nyawa tak ada bunyi kriik-kriik dah ni. Kita kuatlah benda ni. Lebih-lebih lagi, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita daripada harta-harta yang halal. Kita banyaklah bekalan kita untuk nak pergi makan akhirat esok. Baik kita sedekah ke orang miskin, baik kita jamung orang lapar, baik kita sedekah jariah wak masjid, wak balasoh, wak pondok. Tak ada kira. Apa yang kita ada hari ini sekut dua, jangan saya. Jangan saya. Kerana hidup kita macam ni tak lama ni. Yang mana kita hidup hari ni tak lama, tak lama, tak lama. Kita akan tinggal kain, kita akan tinggal tudung, kita akan tinggal segala-gala. Tak ada di sana. Mula masuk dalam kubur juga telanjang bogel dah. Bakit-bakit tu tak ada kain secaping moci-moci. Ha, sebab tu di hari ni kita kena jaga baik-baik. Kena jaga baik-baik. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita kena jaga. Kerana benda ni, siapa dia yang langgarkan undang-undang Allah Ta'ala, dia akan depan dengan apa yang Allah Ta'ala cedek sedia bagi dia. Baik neraka, baik azab dalam kubur, tak ada kira. Hari ni kita basuh bimbing hari ni. Ambo bimbing cara ambo. Kerana lagi akan datang ni, setelah kita pejam mata dah, hari kita meninggal dah, hari orang mengocak di telinga kita, hari orang ajar mengocak telinga kita, hari kita ni pejam mata, maka hari itulah kita berpisah. Kita cerah, kita becek dengan keluarga kita. Hari dahsyat sekali kita nak pergi. Maka bila kita pergi hari tu, memang dah hari tu panggil amla ciwit dah. Amla ciwit dah. Kita nak jumpa bila pula tak tahu dah. Kalau tu lelaki mati dulu, tinggal bini. Memang duduklah dengan anak-anak. Aku nak pergi dah, memang mu tengok kata anak tu duduk ngaji. Mu jagalah anak ku tak boleh duduk dah, memang ku nak pergi dah. Maaf kat aku kata, memang apa yang aku ada salah denganmu selama kita duduk dua. Selama kita duduk laki bini dua, memang maahlah banyak-banyak. Muduklah dengan anak-anak sobalah, memang susah pun. Aku nak pergi dah, Ta'ala panggil dah, aku nak pergi dah. Tu hari nak amla ciwit tu laki. Bini dia tengok merah mata, berair mata. Anak-anak menangis. Anak-anak teriak belakang. Bini mata merah nak ayat tu. Tapi gena-gena kena pergi dah. Tak boleh nak kerah dah walaupun seminit. Walaupun setengah je, walaupun seje tak boleh nak kerah dah. Hani nak ayat tu masuk depan kita. Masuk depan kita. Ha, sebab itulah kita dah hari ni kena pakat mikir belakang. Kita kena pakat mikir belakang pocik-mocik. Malam ni sambil kita mari beli dah, alhamdulillah tak ada gapuk. Asalkan duit pitih kita saat ni tu halal. Tuhan pun suruh kita ni kerja buat, cari rezeki. Tapi rezeki halal, dia suruh minta ke dia, semua tak ada gapuk. Tak ada salah mana. Ha, hanya selain daripada kita cari makan bekalan dunia dah, jangan terlupa bekalan akhirat esok. Kerana sebut kata bekalan ni penting belaka. Dunia akhirat penting belaka. Yang ada bimbingnya, bekalan akhirat kita tak nampak tengok. Hari ni banyak mana dah pahala kita. Ambo tak boleh tengok macam mana. Dosa dengan pahala tak nampak tengok Tuhan susuk. Kita mati esok baru boleh tengok. Baru tahu tu, aku ni. Dosa banyak, pahala sikit. Allah tak tahu gini. Oh tidak, aku tak bagi saka. Aku kherak kau sejik milicin. Tidak aku kherak kau tadika berhabis tanahku. Aku tak tinggal dah kat anakku.
Aku duduk suka kata banyak lah aku duduk semaya selari. Haa ni terbimek. Pasal apa gitu? Kerana anak-anak anak duduk makan, duduk makan bekal. Makan bekal kita. Gapo anak-anak duduk makan bekal kita. Gapo nama bekal kita duduk makan dia anak-anak. Iaitu hasak deki kita. Hasak deki kita ke orang tu duk makan amalan kita. Ha ni nak rayak mocik ni. Nak rayak ke poci-poci mocik kita ni. Hasak deki kita. Kita ada siki ya hasak deki ke orang. Mari telitah di hati Allah dia tu. Tak balik imapuh lah. Ah, dia beli kereta kau, dia beli motor kau, siap dah. Ha, tu nak ya. Hati kita tak seni benda yang ada di sedara-sedari kita. Kita ada cita-cita nak widya benasa benda tu. Orang panggil kita sudah dah. Amalan kita makan di anak-anak dah. Anak apa ni? Amalan kita makan di anak-anak dah. Ha tu. Hak tu kita bimbang sekali. Kita tak nampak tengok. Pak kalau kena sehari oleh sejak. Sebulan ada 2-3 hari. Habis. Habis kita dah buat. Kerana Nabi dia royak kata bekalai kita ni. Bila kita ada deki dengan orang. Nabi buat bandingnya kata. Kayu api kering. Pak kalau api makan kayu api kering lama mana? Sebuah kereta gudang. Sebuah lori luda 10. Sebanyak tu lama mana kalau kita bingat api, kalau kita cuh api? Gung 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 ya kering dah. Dimakialah. Pak kalau kita deki kedai mau sejak dua jet. Apa tak lagi berbulat-bulat. Hati kita tak seni dengan orang. Dia tak kena ke orang sebab dia dapat nikmat, dapat gapuk. Ning hati buruk kita. Apa lagi ada dengki, noyak hasak deki. Habis. Habis. Tak tinggal gapuk. Dahlah kita ni malah dah nak ngatik. Dahlah kita ni malah dah nak berzikir. Lepas maya pun dah bangun congok-congok pergi dah tak ada bersikir. Kro'e katuk dah lepas Ramadan tak lemari perak dah. Pagak pun namun ada kita. Hanya kita jaga semaya ya hari ni. Kebanyakan orang jaga semaya ya pakai piah putih. Jaga semaya ya orang bagi semaya. Tapi benda-benda lain nak sem. Nak tambah datang tu tak ada. Poso sunat dah lapar. Poso sunat senang khomis dah. Tak tepuh rasa. Aku sebut tu hundur tata. Tak lawak. Ah, tengok ayat tu. Sedekah. Allah sedekah pun dah tahu lah. Okey kutip sedekah tu imam minta. Tak lepas pada 20 ke. 20 kuk ya cabut. Ha tu nak ayat sikit gitu. Ha sikit gitu. Patu bukan tiap hari. Nak ayat tu. Baca Quran pun tak ada. Sedekah pawah pun tak ada. Mengatik pun tak ada. Tak ada belaka kita, kurang belaka. Aku panggil pahala yang kita nak buat hari ni pada makan lo ya. Pada makan lo ya. Apa pada makan lo? Apa panggil bobo pada dengan dosa hari ye. Dosa hari ye banyak popak dosa. Nak kita ngatik sikit-sikit pada tolak tu ya. Pada tolak tu tak ada lebih dah, tak boleh taruh lah panggil tu. Rai rap rai cai ni nak ya tu bobo de ya. Kita buat pahala rai rap, mau kita buat dosa rai cai, bih tu bih. Bukan makan ko pula. Hani noyak kita hidup hari ni. Kerana apa? Kerana kita hidup di penghujung dunia ni dosa banyak. Dosa banyak sekali. Kerana dunia maju.
bila dunia maju ni lah kita banyak dalam dosa-dosa. Hari ni tak usah gapo kita tengok perkara yang dosa tu duduk dalam poket kita. Duduk dalam poket kita terosak semutih sorang nak ya tak Allahu akbar. Hak berhikir tu kan tak ada orang apa nama dia kena tu sehari sampai gelap. Mengatik budak, makan budak setengah-setengah tu. Ha, cuba tengok. Melalaikan kita dengan benda tu. Apatah benda lain lagi? Benda lain lagi dalam terosak tu ada berjuta-juta perkara. Bawa kita ni, panggil, banyak terjun ke dalam dosa-dosa Allah. Dosa-dosa maksiat-maksiat no, yang banyak sekali. Ha, sebab tu kita kena hati-hati, kita kena jaga-jaga. Lebih-lebih lagi didik anak kita. Didikkan anak kita ni penting. Pasal nak wicomi anak kita. Pasal nak wijuruh anak kita. Kita nak tinggal anak kita tu anak soleh dan solehah. Kita sedar dah hari ni pakak semayang berlaku dah. Pakak wak molek berlaku dah. Hanya dia tak ada ya dah. Tapi anak kita yang kita nak tinggal ni sangat-sangat kita bimbang sekali. Sangat-sangat kita bimbang sekali anak kita. Bimbang takut kita pejam mata, anak kita tak tahu ke mana lagi. Tak tahu ke mana lagi anak kita. Kerana anak ni satu peninggalan yang baik. Yang berjasa kepada dua ibu bapa. Bukan dunia saja, bukan akhirat kita boleh tupai. Kita mati dalam kubur dah, anak kita berdoa. Yang mana Nabi kata, wa waladin salihin ya da'ulah. Anak yang soleh lah, sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Kalau cik mik dia tak mati lagi, dia pun berdoa. Ya Allah, itu aku. Bagilah kesihatan kepada aku dan cikku dan mikku. Wia sehat, ya Allah. Jangan sakitlah dia, ya Allah. Ya nak, dia nak buat amal ibadat lagi, ya Allah. Kita noyak tu, dia tak mati lagi. Apatah lagi kalau kita mati dalam kubur dah. Dia berdoa dengan Tuhan pula, ya Allah, bagilah rahmat sebanyak-banyak kepada ibuku dan bapakku, ya Allah. Ayahku yang telah meninggal dalam kubur dah, ya Allah. Kerana dia dulu dia dah mengasuh aku, dah mengulik aku, dah suap nasi ke aku, dah berdukung aku, dah cara ke aku ketika aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Hani nak yata anak soleh dan solehah. Ni yang kita nak sekali dalam hidup kita. Sebab tu tengok generasi hak baru-baru ni, anak-anak kita ni run mai ni, run topai noyak tu. Kita kena bimbing sekali anak kita. Bimbing takut anak kita tak jadi kotor-kotor ni, jadi lobby ke. Allahu Akbar. Kita seorang ibu ni kacau beranak. Walau sakit setara mana, walau payah setara mana, mula di mengandung sampai ke bersalin beranak, dan jaga dia, pera dia sampai umur 18 tak boleh makan jasa lagi. Kita tak boleh makan jasa lagi anak kita umur 18 dah. Masih lagi dalam apa ni? Dalam percaraan kita lagi. Dalam jagaan kita lagi. Umur 18 anak. Baru habis tekad tenih. Baru habislah mohok. Nak masuk mahawiti yang lain pula. Cik duit, mek duit, cik duit, mek duit, cik duit, mek duit. Allah, pak tapeh. Kau nak mengaji mahal cian lain lagi. Kau nak beli pampers lagi anak tu, anak puak. Nah, nak beli lady lagi. Nak beli kering lagi. Nak beli ubat gigi lagi. Nak beli campur lagi. Semua dah tak kepala mokpok belakang. 18 tahun tak boleh makan kapal lagi ibu bapa. Masih dalam pera dia, jaga dia lagi. Cuba tengok. Rai rap tak ada, ada rai cai semacam rai cai, rai cai tu baik semata. Tapi walaupun bayah gitu tak apa lagi. Asalkan anak kita ni juru. Asalkan anak kita ni juru.
Tak apa habis pun tak apa, puas hati. Asal anak ju. Kalau anak kita juga, ha, supaya kita dah tengok di hari ni masyarakat kita. Ha tu. Beli motor ke anak, anak tak ada belajar kali. Suruh anak belajar, tak ada pergi ke sekolah, tak ada pergi ke pondok kali. Dia bersaing ke mana tak tahu, rebuh tu mulai mana tak tahu. Akhir sekali dia kerah perut. Akhir sekali dia lawan kita. Akhir sekali kita Allah ke dia. Di situlah macam-macam berlakunya. Ada anak yang semelih mek pun ada. Ada anak takir pok pun ada. Hani kita dahsyat sekali anak yang kita duk perah, duk didik. Daripada merah-merah. Ni nak ayat kata ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu kebimbangan kita ni. Ini dunia ya. Tapi dunia pun yang akan bawa sampai ke akhirat. Akan bawa sampai ke akhirat. Kerana bila tinggal anak yang soleh-solehah, dia akan berdoa kepada kita. Kita tak tahu dah. Dia putus hubungi dengan kita dah. Dia putus hubungi dengan kita dah. Bila kita mati dalam kubur, dia tak tahu, tak nampak dengan mata dia kita duduk lagu mana. Kita duduk panggil dalam kubur anak kita. Bila kita susah duduk panggil anak kita. Kalau anak kita nama mak, adik mak, adik mak, tolonglah mak, adik mak. Mak sakit, adik mak, aduh, aduh, adik mak duduk di mana. Adik mak doa kata komen ni, aduh, sakit. Kedengar tak? Dah. Adik mak duduk pakai hair pusing. Adik mak duduk pakai sup. Adik mak pergi jalan kerabi. Mek ya cik ya duduk lepar dalam kubur. Hani naya tak ingat sikit habuk. Ni tak ingat sikit habuk. Ayah dia, wer dia, cik dia. Duduk panggil dia juga, suruh tolong, tolong. Tolong doa ya. Kerana Nabi royak dalam hadis orang dalam kubur bila dia susah, dia duduk tunggukan doa daripada orang hidup. Nabi dia royak dalam hadis, yang taziru da'watan tunhikuhu min akhihi. Duduk tunggu doa daripada orang hidup, orang dalam kubur. Pahari ni ibu kita hak meninggal dah. Mek kita, ma kita, umi kita hak meninggal oleh kubur, kita tahu ke tak? Dia duk perlu gapo kita. Kita pernah doa ke dia. Pernah hantar ke tak Fatihah sepatah ke dia. Dia duk basuh tahiyat kita, dia duk didik kita, dia duk mengulik kita, dia duk kepang kita. Dia duk suak sirilek kita. Dia duk peluk kita, duk dakak kita tu malam, jaga kita tak sibuk ketik nyamuk. Walau seekor pun nyamuk tak boleh ketik. Noyak je saya kita. Adakah kita saya ke dia hari ni? Hani ibu-ibu, ayah-ayah, noyak tu. Ni noyak kita lagi ke datang. Bila kita pejam mata dalam kubur, situlah kita sangat-sangat perlu. Perlu belakang. Amalan kita begitu perlu. Anak kita begitu perlu. Harta kita begitu perlu. Ha, sebab tu hari ni kena wak jariah buat lah. Siapa dia ada tanah banyak-banyak, kherok katik tanah. Tanah tu kherok wak tahfiz katik. Buat pondok tahfiz, biar orang main ngapa kera di dalam tanah kita. Kita kherok jariahkan tanah kita tu, luah tu. Bila kita pejam mata esok, kalau tak kherok ke, habis kita, tak ada. Tak berapa hari kita mati, anak kita jual. Anak kita jual, dia seni, dia bisa boleh. Bila susah sikit, tak ada duit, dia jual anak. Ni tanah orang luah-luah nak ayak. Jangan kedekuk. Jangan berasa saya. Kamu kherak jariah telah nak tolongmu dalam kubur esok. Kamu jariah telah nak tolongmu dalam alam barzah esok. Bila mu sutuk suka dalam kubur esok, dia dah tolong mu. Sebab tu orang harta banyak. Duit piti banyak pun dia makin juga. Buatlah.
Buat masjid di mana saja ada masjid, buat. Buatlah musalla, surah, balasah. Buatlah tadika di mana sekalipun. Jangan dedeki dengan demo. Kalau banyak, buatlah 100,000 setepak, 100,000 setepak. Kalau mu tak ada, 10,000 setepak. Kalau mu tak ada lagi, 1,000 setepak. Ni nak ya tu, buat wei banyak, buat wei banyak. Tak sesah. Orang harta banyak, amur tengok banyak. Tanah le tu hak dia, tanah le ni hak dia. Tapi dia nak nuduk belaka. Dia nak rai belaka. Tak ada warga apa tu yang tarak dah. Nak tani diri pun pia nak carak. Kherak lah buat pondok tahfiz katik. Buat tempat mengaji, mengaji kiraati katik. Haning nak ayat tu. Jariah lebih banyak. Ini adalah bekalan hak fisik sekali untuk kita semua. Untuk kita nak ayat tu. Sama dia buat banyak ikhlas dengan Allah Ta'ala lah. Kena ikhlas kerana Allah. Ni nak ayat tu. Sebab tu orang kaya kalau dia tahu akhirat, dia susah benar hari dia mati. Karena dia ada kemampuan untuk boleh buat akhirat. Tapi dia tahu akhirat, dia sayang. Orang miskin dia tak boleh buat pun, dia tak ada derita mana. Karena dia tak ada duit nak buat, tak ada harta, tanah, tak ada nak akhirat. Dia tak ada berasa syurga mana. Tapi kalau orang kaya, dia berasa syurga. Tanah berpuluh-puluh rai. Tanah gerai sampai sesak. Banyak tanah, tapi kedekut. Saya. Orang ambil wang motel dia, 45 takar pun gegek. Noyak, padahal dia kaya. Orang ambil dokong dia, 45 takar, gegek, cengkuang. Noyak tu saya, sifat saya. Nak sedekah jauh lagi. Hani sifat kedekun lah membawa tua akhirat esok. Sengsara di dalam kubur dan seterusnya. Hani ingat malak ibu-ibu ayah-ayah. Karena bekalan kita ni penting. Penting. Amor di hari ni bimbang dengan bekalan. Yang mana Tuhan nak mati wallahu alam bila tak tahu. Bila Tuhan jemput siap dia dah. Kerana malikil maut 70 kali sehari semalam. Jisipsi cumung 70 kali malikil maut mari ke rumah kita. Mari tengok kita, mari jengok tengok. Tengok kita, tengok tu lelaki kita, tengok anak kita, mari tengok. 70 kali sehari semalam moci-moci. Pas malikil maut kita tahu dah, bukannya mari tengok saja. Mari duk cek tengok. Siapa ada lagi waktu ketika kita? Bilalah siapa waktu ketika kita moci-moci? Allahu Akbar. Apa tu? Dia akan singgah ke rumah kita. Dia akan singgah ke rumah kita. Bila dia singgah ke rumah kita, tak saja-sajalah moci-o. Tak usah duk juah lah. Tak usah waktu baik lah. Berdik kula ke, berdik enablah ke, berdik akar ke, dia tak takut. Waktu baik lah, bom lagu. Dia akan tarik lah roh kita tubik daripada badan. Dia akan tarik roh kita tubik pada badan. Bila dia tarik dah, dia bawa lah roh kita naik ke langit. Hatu hari mati kita tu. Hari kita mati ni ayat atas lagu tu berlaku. Kita nampak biasa ya mati ni. Kita dah tengok orang mati, dia mata mati dah dia tu. Bila tadi? Oh tu ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dah tengok yang mati dah dah karet. Orang tepi dia kat yang dah mati dah. Bukan orang dah ajar mengucap dia. La ilaha illallah. Dia dah tarik nafas dah. Kita tak tarik ni. Kita tu, dia tarik nafas tu. Padahal di sisi dia tu, Allahu Akbar. Takut, habis-habis takut. Nak tahu susah tak susah, terapeceh hidung jangan lepas.
Pecik hidung jangan lepas lagu mana? Berasa lagu mana weh? Berasa nak tubih habis butir-butir mata. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat orang habis nafas. Tak ada Allah nak royak gapo nama dah. Tapi nak ayat walaupun lagu tu Malikil Maut dok tarik dah, dia tak leh nak buat gapo dah. Dok jeng siap belaka dah. Sebab tu orang nak mati, orang Islam, orang berimej, dok dia. Tak dia apa orang kacing belaka dah. Malikil Maut pergi belaka dah. Kalau tak pergi pada gelepah habis sebuah rumah. Adalah habis pas dapur bagaimana guling. Tu noyak sakit tak sakit nak mati noyak. Nabi buat bandingnya dalam hadis dia. Orang nak mati ni pak cima ciwe. Nabi kata semacam orang loloh. Orang loloh belulai kambing hak baru semelah. Tu Nabi royak. Bila kambing kita gantung di tehe motel, dehe setok. Kita gelai di tekak dia. Kita turi. Kita turi di kaki dia, turi di perut dia. Pakak pergi sikit sore, 1, 2, 3. Seruf. Heret sekali guh kulit tubik pada badan. Turuh nak tubik pada badan kita. Sakit secara mana tak tahu. Nabi kata, umatku di syurga esok. Tuan dah masuk syurga dah. Tapi dia bercakap lagi tetap mati di dunia dulu. Dia kecek di syurga. Dia royak haya mati dulu di dunia. Sakit tak sakit nak ayat tu. Haa, terahlah. Sebab tu nak ayat tu. Kita kena utama benda ni. Di antaranya kalau kita ni orang yang soleh, solehah. Kita ni orang molek. Allah Ta'ala rahmatkan kepada kita. Allah Ta'ala rahmatkan kepada kita. Sehingga Malikil Maut ambil roh kita. Tuhan kata kena. Hei Malikil Maut. Mau ambil koho-koho dia tu. Jangan dia rasa. Karena dia kasih kepada aku. Karena aku sayang ke dia orang comel. Mau ambil koho-koho ya. Hak itulah orang mati tak khabar. Orang mati tak khabar. Kita dah tunggu dia nak mati. Datang-datang tengok tak ada dah. Tak ada bunyi tarik nafas ke apa dah. Senyap. Ha? Bish. Saat ni dia kecek lagi. Dia kecek mula-mula tanya kenal lagi. Lepas dia mengucap tu dia juga. Khabar-khabar tu tengok lah. Cik ni Adi tak ada dah. Tak tahu masa mana roh dia tubik. Tak kocok kalau ayah panggil tak. Kalau ayah panggil tak berolok. Tak kocok. Nak ayah kata teni, tak teni Allah Ta'ala rahmat. Hani perlu pada amalan ni. Orang hak kadi teruk-teruk macam weh hari nak mati ke. Allahu Akbar. Takut kalau orang nak mati. Orang yang ada kadi besar-besar dengan Allah Ta'ala. Orang tak semaya. Orang tak puasa. Orang buat jahat joli banyak. Allah dekat nak mati. Macam-macam tu saya tunjuk. Kadang-kadang sekerat hari tak tubik lagi nafas. Roh tak tubik lagi. Dia gerok-gerok sepuluh ngaris meleh kubah lagi. Ni nak ayat Tuhan nak tunjuk. Ni dah seksa di antara orang yang deraka kepada Allah Ta'ala. Hari cuba perhati tengok orang yang mati. Ada seorang orang yang tengok duk tarik nafas tu. Kita dengar ni takut. Supaya kubah kena semelih. Orang dah ajar mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam-macam kita tengok.
Ni contoh sama royak ni. Nawi tahu pada puak kita keadaan macam ni lah. Macam ni royak tu. Sebab tu kita kena kena cari hari ni dah bekalai-bekalai. Bila lagi kita? Jangan galik, jangan lalai. Kerana ambo kata kerana. Pasal ambo kata gitunya banyak kita orang lalai hari ni. Orang kita lalai. Tu hewi setara ni lalai dah. Kalau tu hewi kaya berlaku, siap sungguh kita tak khabar apa dah. Lalai dengan anak cucu kita. Lalai dengan harta kita. Lalai dengan kerja buat kita. Lalai dengan pangkat-pangkat kita. Tamneng kita. Banyak itu. Ada setengah orang tu hewi kekayaan. Lalai dengan kaya dia. Dulu dia berkata mari juga. Dengar orang ngajar sejik lah ni tak ada dah. Kenapa sekat dia kaya ni? Sekat dia kaya ni kat weh tak ada tak ada. Dulu duk ngapa juga doa-doa pandok-pandok. Leni tak ada kecek dah doa-doa, duk kecek kerungkan dah. Telepon ke mana pun kerungkan. Dia tu hewi kaya tak kena dah. Supaya tu hewi pekak. Bo tu hewi pangkat ni tak ada dah. Sejik pun tak ada dah. Dulu tu kau selimut langit tu mengaji juga. Dulu berjumaah juga. Leni tak napa dah. Kerana tu hewi pangkat ke dia. Tu hewi pekat tamneng ke dia. Bila tinggi sikit tak ada lah. Tak ada mari dah. Pak hari ceramah, pak hari ngajar tak ada dah. Ya ada pak peracung so je. Hari ni ayak kita tipu. Padahal benda tak ada gapo kali. Banyak mana kita kena tipu lagu tu. Apa ni tertipu oleh pangkat-pangkat kita. Oleh harta kekayaan kita. Anak pinak supaya tu juga. Tidak Tuhan tak kata dalam surah Al-Munafiqun. Di akhir-akhir surah. Akhir-akhir surah Tuhan kata gana. Ya ayyuhallazina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tengok Tuhan kata dalam Quran. Dia royak di awal-awal lagi dah. Kata kita nak jatuh. Nak jatuh telaga. Lain ni benda ni. Tuhan royak dalam Quran siap dah. Tuhan kata hei orang berimeh. Bukan orang tamanda. Orang berimeh dah. Puak tuk-tuk dah. Pakai kepiah dah. Lagi sejik dah. Tu nak ayat orang berimeh. Bukan orang jahil mana. Orang berimeh dah. Tuhan kata. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tu lalai dengan Allah Ta'ala. Siapa mu tak ada nak ingat ke Tuhan. Tak ada nak berzikir dengan Tuhan. Sebab ke apa? Tuhan kata. Amwalukum. Tuhan kata sebab yang pertama ialah harta-harta kamu. Hani Tuhan royak sendiri. Harta ni pucuk besar yang melalaikan kita. Wakwi kita ralik dengan wakwi kita ralik dengan harta kita tak ada nak ingat ke Tuhan. Kuat harta lagi kita. Ada setengah orang tak ada siapa semaya buku harta. Buku harta siapa tak ada semaya. Tak ada semaya nak ayat tu. Dia mengatakan tak ada semaya ke? Tak ada. Kalau semaya lewat dalam 15 minit, oh tak ada. Kita kena sapa tu. Ni orang kita nak ayat. Tak ada semaya dengan sebab harta kita melalaikan kita. Hak ni cerak-cerak. Cerak-cerak nak ayat tu harta ni melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Ni banyak sekali. Yang kedua Tuhan kata wala auladukum juganya melalaikan kamu itu anak-anak pinak kamu. Anak cucu kita melalaikan kita. Tengok. Jadi sebab anak cucu ni nak ayat dia antaranya melalaikan kita juga.
Wakwi kita tak ada juga. Wakwi kita tak ada juga. Noya tu. Sebab apa? Sebab anak cucu kita. Sebab anak cucu kita. Sebab anak cucu kita. Mana tu sebab anak cucu kita? Dulu teka tak ada anak cucu, kita boleh belajar. Kita boleh belajar. Kita boleh dengar. Kita boleh waktu, boleh warning. Tak lupa dengan Allah Ta'ala. Nawayak kata, setengah orang tu. Bawa boleh anak, tak ada dah. Tak ada dah kita. Dia ralik beranak ke anak. Demo pergi ngaji belakang, kita tak ada. Tengok kain laping tu buruk baru, buruk baru, buruk baru ke rumah kita. Lepas sore, sore, lepas sore, sore, lepas sore, sore. Kita bersaling, kita beranak ke anak kita. Tak ada nak mengaji. Orang ajak kita pergi masjid, pergi mengaji. Kita jawab kata, nak pergi taklif pula, tubik saya sore pula. Tu, kita jawab itu. Tak boleh nak pergi mengaji, tak boleh nak pergi belajar kita. Pasal apa dia sibuk dengan dengar bersaling ke anak, dengar beranak. Bawa kita tua dah. Ni puluh lebih dah. Tak boleh anak dah lah kita ni. Habis hei dah. Dia kata kita nak mengaji dah lah. Tekah hari tu duk beranak ke demo. Ni habis hei dah aku nak mengaji. Katilah tua dah. Pakar dengan abang kita, dengan cik dia. Kata nak pergi dengar orang ngajar situ, ngajar sini. Ha tu nak ya. Tapi tak boleh pergi pula dah. Pasal apa anak kita dia hak belaki, hak bini nyata anak kita kelip pula dah. Ngasuh cucu pula kita. Anak nak nyata anak dia kelip kita. La ilaha illallah. Jadi kita hidup ni tak ada jelas dah nak buat amal ibadah. Hani yang melalaikan kita. Yang melalaikan kita, anak cucu kita. Bawa kita tua ni kena mengasuh cucu pula. Jadi anak kita nak sedak sekat dia. Dulu kita ada bicara dia, ada musik dia, dengan apa dia mengasuh dia. Bawa dia berlaki dah boleh anak lah, hatta kita kelip pula dah. Hatta kelip berisak. Berisak pun tak ada gapo lah. Menggolak perakan dia ni. Terima lah. Pera cucu pula. Waklik sampai orang tiga orang tu. La ilaha illallah. Khabar-khabar batuk jatuh telaga buruk. Tak ada nak hamak cucu. Kelem tu. Tengok-tengok lepas asal. Mulut dia tengah ngor. Dah mampu gerah dia tu. Ha ni noyak kita hidup. Kita hidup dunia yang Tuhan dah cerita ni dah. Kalau tu hari harta, kita ralik dengan harta. Dulu tu kau tak kaya, tak apa lah. Boleh cari masjid. Duk pakat pergi mengaji, pergi dengar. Ngapa tu, ngapa ni. Sekarang ada harta, tak ada dah. Duk cara kerongkan semata. Duk cara projek tu, projek ni. Situ projek, sini projek, sana projek. Sini pembayaran, sana pembayaran. Tak ada hotel tempat, tak ada pembayaran, tak ada. Situ bayar, sini bayar, situ beli, situ beli. Tak ada celah nak belajar, tak ada celah nak buat amal ibadah. Hani nyata sekali ibu-ibu ayah-ayah. Pendek kata kita hidup dunia kalau kita tak letak tarang wi molek, jadual wi baik-baik. Kita tak akan berjaya. Kita kena letak wimolek. Kita kena sedar di awal-awal lagi. Aku ni bila Tuhan bagi rezeki aku, ni aku nak buat. Satu, aku nak cari anak yatim. Yang kedua, aku nak carikan orang-orang pakai miskin, aku nak wimakai ke dia. Wiberah kau sebulan sekali. Wimakai ni kau sebulan sekali. Tak kira. Aku nak buat masjid, kita letak dah. Baru kita tak sesak. Kalau kita tidak ada peracangan macam tu,
Bila tu hewi kekayaan kita tiba-tiba saja, otulah orang tu terlupa sekali. Demo kata kan, dulu tak apa yang sesak. Sebab tu dia suka masuk masjid, masuk surau, buat baik. Lah ni dia dah kaya, dah terlupa dah. Orang tak biasa kaya, dan bila tu hewi kaya, dia tak khabar. Dia tak ingat dah kata, usul asal dia mari mana tak ingat dah. Orang tua kata, kacir terlupa ke kulit. Kacir terlupa ke kulit dia dah. Bila dia kaya nak ayat tu. Hani bahaya sekali ni. Ha tu. Bila orang tak biasa kaya, dia kaya siap dah. Dia terlupa kadang-kadang dia joli pula dalam kekayaan dia. Itu nak ayat betapa pentingnya masalah bekalan kita ibu-ibu ayah-ayah. Ha tu, aku nak cerita satu babak. Kemudian babak yang kedua ni aku nak ceritanya. Yang mana ulama dia hipung. Ulama dia hipung di dalam kitab-kitab dia. Intisari daripada hadis-hadis Nabi. Dia kata ada 4 perkara. 4 jenis manusia yang menjadi tanda-tanda su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Gapo moci-moci su'ul khatimah? Orang mati tak comel. Tu su'ul khatimah. Yang mana kita berdoa minta jauhlah su'ul khatimah. Ya Allah, mujangilah mati aku ni tak comel, ya Allah. Matilah aku dengan keadaan aku ni comel, ya Allah. Karena siapa dia mati comel, itu tanda-tanda syurga Allah Ta'ala. Tanda-tanda ahli syurga Allah Ta'ala. Tapi siapa yang mati tak comel, orang itu mati tak comel, maka orang ni tanda-tanda neraka Allah Ta'ala. Neraka Allah Ta'ala. Maka ulama ada kumpul, ada hipung, ada 4 jenis manusia. Yang pertama dia cerita dalam kitab dia, dia kata kan, orang panggil orang ni wak mudah-mudah dengan semayat. Orang ni buat mudah-mudah dengan semayat. Orang ni tak padu mana dengan semayat. Orang ni pandai lekeh ke semayat. Dia berasa nak semayat, dia berasa tosi, dia tinggal. Dalam hidup dia, dia tak ada utama ke semayat dalam ciwit dia. Dia berasa nak semayat, dia semayat. Dia berasa tosi semayat, dia tak semayat. Kadang-kadang dia semayat 2 waktu yang ngorik dengan iso. Subuh dak, zuhur dak, asar dak. Pendek kata dia tak ada berhati dengan semayat. Ini tanda mula-mula. Siapa dia ada malam ni, perangai lagu ni, nanti tengoklah ahli neraka. Tanda-tanda orang ni, suk sekali ciwi dia neraka. Tak kena inginlah kepada syurga. Ini tanda-tanda orang su'ul khatimah. Kita hari ni dia berdoa dengan Allah Ta'ala ni. Ya Allah, ya Tuhan ku. Jadilah umurku ni husnul khatimah. Baik hari sudah. Baik hari sutai. Wancup ciwit kita ni wi molek. Wi cup dengan molek. Tak si wi cup tak molek. Lagu mana cup tak molek? Iaitu cupnya orang lain mati dalam sejik, dia mati dalam karaoke. Orang lain mati lepas ambil semayat, dia mati tak pukul petah. Kena pedi demo curi waktu pukul 11 semalam. Pung tu kat deng.
Hanina ya orang mati tak molek lagu tu dah. Orang mati tak molek, mati dia pegas kerak demo. Mati dia bawa wah duriyah demo. Mati dia bawa petah demo. Mati dalam karaoke. Mati sekali ngati no bilik. Hanina ayat tu panggil su'ul khatimah. Hanin tetap sini. Karena itu adalah tanda-tanda neraka. Tanda-tanda orang ni penghujung dia ahli neraka. Hanin kita tak sini sekali ni. Kita naknya hujung umur kita ahli syurga. Acik boleh kita lepas semaya subuh meninggal dunia. Demo kata dia tulang ha, sudah semaya subuh. Bininya dok royak. Sudah semaya subuh siap wirid doa dah. Dia royak ke bini dia pasal sesak le dada. Jenuh eh memang ku tak sedak nyawa mana eh. Kena pasal gini memang eh. Haa tengok ya. Kadang-kadang bini marilah riba untuk lelaki. Duk sandar di bahu bini, di dada bini. Ucak dah bini kata kena. Ngucak weh mengucak, ngucak. La ilaha illallah. Dia minta maaf kau bini. Memang maaf aku kata memang. Aku rasa teruk ni gino memang eh. Gino eh. Tak ada orang koyak kat anak ni. Cumbik terosak tu kat anak setah koyak we tahu. Maaf hati memang maaf, maaf, maaf memang deh. Maaf lah memang. Gino eh berasa gini memang. Maahlah kat aku memang dia ada salah ke apa ingatlah. Ingatlah memang dia. Kalau aku tak ada pun menjagalah anak-anak memang dia. Setah ya. Sudah minta maaf pergi tangi rapat dengan bini. Pergi tangi dia minta maaf, minta maaf. Bini kata mengucap, gue mengucap. La ilaha illallah. Su lalu dah. Ni apa panggil mati? Su apa panggil husnul khatimah. Husnul khatimah. Lepas semaya subuhnya meninggal dunia. Allahu akbar. Han kita nak lagu ni. Ada setengah orang tu ambil semaya dah duduk diri dah. Duduk diri dah nak jemaah dengan bini dia dah di rumah tu. Allah tiba-tiba tak ada nak takbiratul ihram. Royak ke bini tak rok, tak rok, memang tak rok. Bini kata duduk, duduk, memang tak rok, duduk, duduk, duduk. Kita ambil ke air sebelah aku. Gini rasa ketak ni. Bini dia ambil gelak, dia ambil air dapur. Tak ada siapa lagi. Bunyi mengucap dah luar ni. La ilaha illallah. Bini hunga mari dia sambutlah kepala untuk lelaki. Sandalah di dada dia. Habis nafah. Tak ada kecek sepatah habuk. Haa. Ni hajami sekali. Naya tak. Lagu ni. Ataupun mati lepas baca Quran. Tengah dia baca Quran. Tengah-tengah dia ambil air semaya. Sudah semaya sunat. Ikutlah. Itu tanda-tanda baiknya kita mati. Itulah yang kita duk. Duk cita-cita nak jadi husnul khatimah. Hani. Maka di antaranya orang jadi su'ul khatimah, orang tak padu ke semaya. Orang tahu wak utama ke semaya. Ingat molek ni. Kita dengan semaya ni tak leh sekali. Dalam rumah kita pocik-mocik jangan we ada orang tak semaya. Peh. Ambil royak malam. Jangan we ada orang tak semaya. Anak kita ke cucu ke menantu ke bini kok, tu laki kok, jangan we tak semaya, jangan we ado sore pun. Karena kalau ada orang tak semaya, dalam rumah kita celaka sekali. Supaya kita duduk perau lah selo dah. Bahaya no ya tu. Bukan rahmat Allah Ta'ala tak ketuk ke rumah kita. Hanya kita takut sekali. Kerana orang tak semaya ni, nak no, yata panggil su'ul khatimah.
tak suul khatimah gena. Dalam hadis Nabi ada cerita orang tak semaya bila nak mati dia lapar air. Dia dah go air. Orang tak semaya ni dekat nak mati dia minta air, lapar air. Gena lapar air, dia berasa tu dia ni, aluh lapar air lah, lapar air. Lapar sungguh-sungguh. Nabi dia yang kata dia lapar tak lapar, haus tak haus, dah go dia ni. Tak cukup air telaga, kena geduk sungai. Kena minum air sungai tu pada kak, 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 kak. Tu yang berasa kata diri dia. Kalau air le cetong le beledium tak nak ayak. Tu perasaan dia ketika dia nak mati. Ni orang tak semaya, orang tinggal semaya, orang tak jaga semaya. Ha tu. Ha ni dia minta, dia minta air ni. Orang ajam ucap je dia minta air. Sehingga Nabi kata lah hadis, walau syuriba ma'ul anhar. Kalau diberi minum air sungai sekalipun, dia tak hilang haus dia. Dia tak hilang dahaga dia. Berasih lagi dia dahaga, dahaga, dahaga. Sebab tu orang tak semaya cuba perhati malam. Orang dah ajar mengucap dia minta air. Orang dah ajar mengucap dia, la ilaha illallah. Ai. Hati orang. Orang tak jaga semaya macam-macam. Demi tak ai. Dia dah go sungguh tapi mulut tak leh kecek dah. Demi tak ai. Hatulah orang tua ambil gelas, buat air ambil kapah. Celup masuk pecik dia tekak dia, dia terlekok. Celup terlekok. Celup terlekok tu noya tu. Dah go air. Kalau we minum air sungai ya berasa tak cukup lagi. Padahal perut dia luas tu ya. Ning kada eh orang tak jaga semaya di antara ni. Ha tu panggil suul khatimah tu. Tu suul khatimah. Ciwi dia nak mati tak comel. Lapar air. Orang lain nak mati senyap ya. Dia dah, dah minta air, minta air, minta air. Bukan puak kita biasa tengok dah ni. Pasal hamba-hamba pernah tengok dah tekah budak-budak gitu. Tekah hamba muda-muda gitu biasa tengok. Dia tengok orang nak mati, dia minta air. Orang tua dia titik, air lah tekak dia. Itu tanda-tanda orang tak utamakan semaya dalam dalam hidup dia. Ha ni nak ayat macam. Apatah lagi kalau kita pergi kamuh kubur. Orang tak semaya, orang tak jaga semaya. Bila bila pergi kamuh di kubur, selalu ular dalam kubur mari balut lalu dah. Ular tu hebuak dalam kubur. Untuk nak sesokkan orang tak semaya, orang tak utama semaya. Nabi kata ular tu besar-besar tekak utah. Besar-besar tekak utuh ular tu. Maka tekak utuh dengan batas pinik mah kita lebih kurang lah. Lebih kurang batas pinik dengan tekak utuh. Besar-besar tu ular tu. Ular tu besar tu Nabi dia ayat lah hadis. Utuh nak ketik. Utuh nak gigit ke orang tak semaya, orang tak jaga semaya. Ha tengok. Dahlah nak mati tu lapar air dah. Boh mati air perak dah. Tak ada dah mati dah. Orang pergi kamus kubur dah. Ular pula. Allahu Akbar. Lagi pula kena hipik kubur. Kuburnya hipik dia sampai tu lerusuk bergadah. Kepik macam kopi kita jijak dah. Tak boleh nak ngiring, tak boleh nak gerak dah kepek. Sepek tak sepek kubur. Rapak tubuh. Ha, apa kita nak duduk ke mana kita tak semaya. Sebab tu pesanlah ke anak-anak kita di hari ni.
Jagalah muda-mudi kita hari ni semaya jangan tinggal. Siapa dia gadah semaya nanti tengoklah ahli neraka. Ha tu dia antara noyak ibu-ibu ayah ya. Ha tu. Yang kedua siapa dia? Prapetiso. Orang yang suhu su'ul khatimah. Ialah anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Orang ni su'ul khatimah. Mati tak comel. Apa mati tak comel? Mati akan bawa ke neraka Allah Ta'ala. Haa, tu nak ya. Anak yang deraka ke ibu bapa ni tunggu mati ya. Duk tunggu mati saya. Kalau mati pak, terus saya dah. Susah, 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 klem dalam neraka. Tu lah ya anak yang deraka. Ingat malek adik-adik semua ni. Adik-adik semua yang ada ibu bapa di hari ni jangan deraka. Siapa dia deraka nanti tengoklah tak berkat siapa bila-bila. Tak berkat tak apa lagi hidup dunia. Tapi neraka tu hebalah. Bukan syurga dah. Sebab tu siapa dia deraka ngamik ngagapa ingat pagi esok kena pergi pagi. Pagi esok kena pergi pagi cari mek kita. Kita kena peluk dia, kena minta maaf ke dia. Mek maaf kita kata mek. Mek maaf lah kita mek. Tahu mana mek, kita ni masa bunda-bunda gitu mek. Kotak belaki gitu mek. Kita ni kerah perut mek, oyak tak reti. Lama mek dua taruh, sipel hati mek. Kita tak masuk surga dah mek. Cik, maaf tik kita cik. Ah tu noyak tu. Hari ni. Jangan dia lewat-lewat. Takut dia mati mari dulu. Wimik kita tu kosong. Wimik kita tu kosong. Kosong, kosong, kosong. Tu noyak tu. Hari-hari kita buatlah wimik kita ni bahagia. Buat wimik kita ni pumcai. Buat wimik kita dengan kita ni sebaicai. Tu noyak tu kita ni. Ikutlah. Mek nak makan gapo mek. Mek nak makan daging lembu mek. Kita nak pergi beli mek ni deh. Kau mek nak makan sup nak beli itu mek. Nak beli hati nak kutuk kena mek. Mek royak nak makan. We are suka dengan kita. Ha tu. Beli kain baru dia. Beli makan ni hok sedak dia. We are suka dengan kita. We are kasih kita. Siapa dia dua ibu bapa saya ke dia, kasih ke dia, itu tanda-tanda syurga tu hendak jadah tiada. Ya dia tak dunia dia berkat dalam hidup. Buatlah gapun hai tagih berlaku. Buka kedai larih maju. Kalau deraka dua ibu bapa, tu hai bayar kis lalu dah. Siapa dia deraka dua ibu bapa, tu hai bayar kis lalu. Apa Tuhan bayar kis? Tuhan tunjuk lahir-lahir di atas dunia dah. Tuhan tunjuk winyato nampak tengok atas dunia belum dah mati lagi. Ni orang deraka ingat molek. Tak ada mati nampak dah atas dunia. Gino tak jaya dah. Kalau dia berlaki selerok ngabik ngatul laki dia. Kalau dia ada anak, anak deraka ke dia, lawa dia. Kalau dia buka kedai, mapuh kedai dia. Hani nak ayak orang deraka dia apa? Ingat molek nama ayak ni. Sebab tu orang yang buka kedai, gapo dia hidup tak jaya, cik kat tengok kat cik. Orang yang dia buat gapo tak jaya tu. Gino yang babo kita ni tak jayanya. Kita ingat tak ada wasalah gapo kita. Baru ni buka kedai rocek dia ni. Suruh dia jual. Tak ada dah. Baru ni buka kedai pisah dia ni. Curilah koli demo. Tak ada lagi. Cik tengok kita dengan mek kita dulu lagu mana. Ni hop besar sekali ni.
Cuba kita cek tengok kita dulu dengan mak kita lagu mana. Lebih lagi mak kita mati dah. Nak minta maaf lagu mana lagi kita. Dan mak kita mati dah. Hani ingat molek. Kena saya dua ibu bapak. Kerana Tuhan marah sekali orang yang deraka dua bapak. Tuhan marah. Bukan Tuhan lah hamba pun marah. Tanyalah pia-pia pun tak marah. Tanya Nayuk kau tu nebel kau tu kemenik kau. Semua marah belakang bila deraka dua bapak. Tak sepatut kita nak deraka dua ibu bapak. Kerana dia bela kita begitu banyak sekali, begitu teruk sekali. Ha, kira tengok. Mula-mula dia mengandung kita 9 bulan dalam perut. Gi kau tu, gi kau ni, bawa kita semua. Genak bawa kita. Gi matang bawa kita. Gi makan puluk bawa kita. Hak dahsyat sekali, gi matang 9 bulan duk matang lagi. Susahnya mak kita dulu mengandung kita. Orang kampung kata mak mung itu kau mengandung kemung dulu. Allah ha dekat-dekat nak beranak lagi toh dah. Ha no ya tu. Ha geno kaca hijau juga perut dah boya dah. Nak beranak lelek dah. Esok hari dah nak beranak hijau lagi. Nak buat geno tak hijau tak ada nak makan. Mana anak nak sekolah, mana nak beli beras, mana nak bayar gas api, mana nak bayar gas air. Kalau tak matang, kalau tak kerja. Walaupun 9 bulan dia kandung tu, susah secara mana letih pun. Nak ayat atas nak sudah matang tu berapa kali beradu. Nak habis 3 rai tu berapa kali beradu. Duk matang, duk kandung anak. Dahsyat nak ayat tu. Penat dan letih. Tuhan ada royak oleh Quran. Nawi manusia bakat mikir. Tuhan kata dalam Quran. Hamalatuhu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung itu penat dan letih. Wawadu'atuhu kurha. Juga ibumu saling beranak kemung itu letih pula. Dua kali letih Tuhan royak dalam Quran. Patut tak kita nak deraka? Kau duk mengandung, Tuhan kata habis-habis letih dah. 9 bulan. Bulan mula-mula, mula-mula masuk benih tu kan. Tak boleh orang sebut, nak mutah belaka, busuk belaka. Siapa orang start mutu depan rumah pun berambak, busuk asap mutu. Suk gapo nanok huak nasi tu buntah juga. Ketuk dah nak royak yang busuk asal lagi dah. Nak royak kata orang yang mengandung royak tu. Dia main. Tak ada makan gapo royak kuru kering. Hijau matang tu kat weh pagi-pagi gelah hari gi dah. Bawa bisa matang bila tu kat. Jalan hetak-hetak sepengah kingkong dah. Jalan ayak tu ayak mengekeng hadap oleh kita. Motong lah. Nak boleh sudah sebaris tu gak beradu apa kali. Nyawah hiyak-hiyak-hiyak. Sepengah sawah tu lebewak dah. Tu nak ayak kata perut bonya. Jangok tak nak ayak dah habis dah jangok tu. Pusat jadi buji, sepuluh pusat saing dah. Itu nak ayat kata ibu kita, dahsyat dan dahsyat. Tolong mengandung kita nak ayat. Allah, mungkinlah ingatlah anak-anak weh. Ibumu ni caraman sungguh, kandung kemung 9 bulan. Tuhan royak. Lepas tu ibu-ibu rasa sendirilah. Sungguh kedok Tuhan royak kata, kurha penak dan letih. Hani ingat molek. Tak sepatut mu nak kata mu tak sepatut main musuh mu nak kata malah. Kerana ia perah mu siapa kebesar. Ada setengah anak ni umur belah-belah dah tak masuk pingat. Pingat penuh lesing tak masuk. Allah anak mas 10 sungguh. Tu no ayat tu.
Anak tak ada gamuk, tak ada mikir. Makan berok, makan berok sungguh. Pingin dia lesing, gelah dia lesing. Dia makan juga. Tak tolong mak dia. Mak dia pergi kerja, klik mari. Allah, kena basuh pula dah. Anak dia saja dia rumah. Lebih pada raja lagi. Hari ini ayat anak kita bila kita tak ajar, tak suruh. Banyak dalam masyarakat kita yang meroyak ni. Nak royak atau tak boleh cuik mek. Tak boleh cuik orang. Anak emas 10. Tak ada warga pun nama. Makan tidur je. Makan berok tidur. Makan berok tidur. Duduk saja. Suruh sikit om. Suruh sikit om. Malah. Malah. Hari ini ayat anak tak mikir. Ni. Sampai tu hari royak gitu lalu. Kerana anak ni dia boleh hati. Mek dia besowi dia semua. Ambil dia kecil-kecil gitu lagi dah berapa boleh jalan tu. Beli belakang, wah bebo beli, wah bola beli, kereta sodok beli. Bedih pasti pun beli. Tiga keng dah rumah tu, anak saja. Kira-kira duit tak ada besar lagi, berapa ribu dah dia beli tu. Haning nak ayah anak itu. Seorang ibu begitu sayang sekali kepada anak. Sepatutnya dah anak nak deraka. Hani ibu-ibu noyak. Allahu Akbar. Sebab tu jagalah, jagalah, jagalah. Kama dia tu hai kata kena. Wa wada'atuhu kurha. Ibumu saling kembung itu kurha. Kurha juga. Dua kali kurha. Penat dan letih juga. Tarak juga. Seksa juga. Bila tu? Bila mekmu nak bersaling, nak beranak kamu. Pas sungguh dah, tanya. Tanya kau ibu. Hari nak beranak, sedap tak? Hari tu sedap dah hari nak beranak tu. Dia tunggu di bilik payaban. Orang nak tolak masuk tu. Kalaulah beranak di hospital. Kalau beranak kapung berkapung, tu bidan nak mari tu. Sakit perut dah tu. Dia tunggu air dah tu. Berasa lagu mana kita? Nak remak witubik manusia dalam perut. Bukan butir motel. Orang lekat butir motel tu pun cabut dah anak duduk. Orang ni orang duduk dalam tu tu nak remak, nak remak. Nak ngemak tu. Cuba tengok di hospital lagu mana. Dalam bilik clock. Home clock tu lagu mana. Allah, berapa orang dia nanti kiu dah. Berapa orang dia nanti kiu dah. Jalan terbuka dah, akik mari dah. Kaki dia kangen, sepuluh orang didik senang, belalai sidik senang. Sepuluh kereta meku dia cok. Tu orang nak saling dalam Hong Kong. Payaban dua tiga orang duduk tegak dia jaga. Haa, tu nak ayat tu. Berapa kali mengemak macam-macam weh. Allah, nak tubik tengok. Bah bukan tubik selalu. Allah, kena hak payah tengok, habis-habis payah. Lepas tu banyak mana ibu dah, ibu meninggal. Ibu mati sebab beranak banyak mana dah. Gi nak beranak tu segar-segar. Kereta orang botol mari ambil lek-lek-lek-lek gitu dah. Segar-segar, segar-segar. Klik-klik mayat. Sebab beranak. Dia kata gini. Mati dah. Jual iriah. Ha gini. Beranak lah. Tadi dia bebas kat aku nak pergi beranak. Dia dah kereta orang botol. Sungguh ke? Ya. Ha gini. Tak tahu juga. Anak selamat dia mati. Allah. Pasal kesian dia. Hani orang ibu lah ya. Siapa beranak ke anak gada nyawa. Pas patut dah anak ni nak ya atau nak neraka. Memu tukar dengan nyawa dia. Seolah-olah memu kata dulah hawe. Hawe hidulah biarlah mek mati pun tukar hawe. We mek mati, hawe hidulah. Anak hidup mek mati. Hani nak ya sore-sore ibu nak ya. Bukan biasa. Tuhan royak sendiri dalam Quran.
Ambo tolong royak kepada ibu-ibu. Tolong royak kepada adik-adik kita. Rumanja kita. Jangan nak deraka ke mek kita, ke cik kita. Kerana dia lah orang bela kita, orang jaga kita. Hani nak ya. Sebab tu orang deraka ke ibu bapa, orang di su'ul khatimah. Apatah lagi anak hak semelih mek. Apatah lagi anak hak takip pak. Hani nak ya ahli neraka pula-pula. Sebab tu kita boleh cek di hari ni ibu-ibu. Anak siapa yang deraka kedua ibu bapa, kita boleh tunjuk dah. Hei, muna kenal ni dah orang ahli neraka ni. Tengok belah-belah atas dunia ni. Ni kayu api neraka lagi akan datang. Dia mahu tahu genom waktu itu lalu. Tahu ke, dia deraka ke mek dia. Siapa dia balas dengan mek dia, tak tegur. Siapa hari mati pun dia tak klik. Banyak mana anak lawan mek. Ni ada. Balah dengan mek dia tak tegur. Dia anak. La ilaha illallah. Dia jadi besar begitu lalu. Hari mek dia nak mati. Dia berakut nyawa dah. Orang dah ajar mucak dah. Tak ada klik tengok mek dia. Tak ada mari hatta mek dia kubur dah. Orang usul mek dia pergi kubur. Dia tak ada pergi hatta mek dia kubur. Hari mek dia nak habis nafas di hidung, dia tak ada klik tengok mata mek dia sekali habuk. Inilah ahli neraka. Hani ingat melek ibu-ibu sama royak ni. Bukan tamadah. Kita yang buat-buat tak karik. Orang tak ada perut pedah, tak ada pengajian gapo, dia tahu saya takut. Royaklah rima gajah pun. Ni ingat orang neraka dulu apa. Kadang-kadang dia lari ke mek dia. Siapa hari mek dia sakit, nak tengok dia, tak klik. Dia royak ke orang, minta lah, biar anak dia klik sekali, tak apa dah. Dia nak tengok kali terakhir dah. Dia nak tengok anak dia kali terakhir dah, dia nak pergi dah. Dia mana tak ada klik ni, eh. Lari ke mek dia balah. Ining pun ahli neraka. Hari ibu-ibu yang mana royak ni, yang mana besar benda penting kat hidup kita. Ingatlah noyak tu. Patutlah ingat noyak tu. Kita jadi hamba Allah Ta'ala kalau masuk neraka tak benda kajak. Pertanyaan noyak lah. Baik jadi serati, baik jadi lembu lah. Tuhan tak bakit akhirat esok. Tak kena seso lah neraka. Kalau jadi manusia, jangan. Buat baiklah komikmu, kocikmu. Sayalah kocikmu, komikmu. Peluklah mekmu, siunglah pipi mekmu. Siunglah tangi mekmu. Tangi mekmu dah basuh tahimu beribu kali. Siunglah pipi mekmu. Kerana mekmu siung pipi mung sana itu beribu-ribu kali masa mu kecil. Mekmu kepohmu, mekmu dukungmu. Mekmu mengolekmu. Mekmu dakakmu. Mekmu suak nasikmu. Memu cara kemung. Allahu Akbar. Banyak. Ingat molek. Jangan kata uf pun tak leh. Tak usah kata kita buat kasar ke ibu bapa kita. Fala taqullahuma uf. Mu jangan jawab mulut kemikmu terkata tak leh. Wala tanharhuma. Kangen buat kasar terhadap dua ibu bapa. Dengan mekmu, dengan ibu kamu, dengan bapak kamu, jangan membuat kasar. Jangan buat kasar, jangan buat gaseng. Jangan buat huduh. Bila mek kita demik, mek kita tua dah. Dia tak mati lagi, kita nak caruk. Hanya kau hapak, kau busuk, kau. Kita kena kasih ke ibu kita. Kita kena selalu dakak. Mulut kita kena selalu kata, mek, kita sayang ke mek. Mek, kita sayang ke mek. Mek, mek. Mek, mek. Mek, mek. Kita, mek, kita sayang ke mek. Mek, jangan terasa hati dengan kita, mek. Kita sayang ke mek. Mek, kita tak tahu, mek. Kita caruh sampai mati, mek. Tak sebosan, mek, kita, mek. Kita tak tinggal, mek. Haa, ni kita kena sebut semua ke dia. Kalau dia segar lagi, mek, nak makan gapo, mek.
Mena makin gapo goyak, memangnya susu lah. Mena pergi jalan mana, mek. Kita ada kereta, mek, learning, mek. Mek goyak lah, mena pergi mana, mena pergi jalan mana, suka-suka patah ke mana, mek. Kita bawa lah ibu kita, we makan lah ke ibu kita. Dengar anak-anak. Malam ni, nak no, upset. What we make kita ni pungcai dengan kita. Jangan what we make kita derita, keluar air mata, sakit hati dengan kita. Jangan what we make kita siacai dengan kita. Hani ingat molek, ingat molek. Siapa dia what we make saat itu? Seni hati dengan kita, kasih kita. Ini kita adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Tu no ya ridallahu wa bi ridal walidain. Tuhan nak redha kita terhati di atas dua ibu bapa redha kita. Tuhan nak saya kita tengok ibu bapa saya ke tak. Kalau ibu bapa tak saya kita, Tuhan pun tak saya kita. Besar tak besar pangkatnya ibu bapa kita, ibu-ibu ayah-ayah. Ha, sebab tu ingat molek kalau neraka siap dah. Sebab tu kita kena peluk ibu kita pagi-pagi. Kita lagi kerja, kita cari mek kita dulu. Mek, kalau kita duduk rumah jauh sikit. Kita naik motor pergi cari mek kita. Mek, bangun lagi mek. Tanya. Mek nak makan gapo pagi ni mek. Mek goyak nak pergi beli kedai ni. Setelah kita lagi kerja pula. Ha, mek kita pun goyak makan. Kita beli waklik dia. Oh, naik tepung dia suji. Apa lagi siung dia lalu dah. Pegang siung dia, siung dia. Siung pipi mek kita ni lebih molek daripada kita duduk kucuk Hajratul Aswad di Mekah lagi. Tu nak ayat tu. Lebih baik daripada kita kucuk Hajratul Aswad di bucu Kaabah Baitillah di Mekah lagi. Siunglah pipi mek kita ni lebih banyak. Ini keberkatan ayat tu Tuhan. Tuhan marah sungguh orang neraka. Tapi sebaliknya bila orang itu kasih ke ibu, Tuhan sayang sungguh kepada orang itu. Itu yang kedua, ibu-ibu. Yang kedua. Yang ketiga, su'ul khatimah. Apa nama su'ul khatimah? Iaitu orang yang mabuk. Orang mabuk, su'ul khatimah. Orang mabuk. Orang mabuk ni su'ul khatimah. Ingat molek. Ha ni. Siapa dia mabuk? Siapa dia mabuk? Maka orang ni panggil su'ul khatimah. Kalau mati tak bertaubat, neraka. Kalau mati tak ada bertaubat, mati dalam mabuk. Dia ni duk mabuk, tak ada tinggal lagi duk dalam mabuk. Mati dalam mabuk, neraka. Neraka, noyak kata. Hari ni banyak mana dah, hari ni anak cucu kita. Warung-warung kita mati dalam mabuk. Tak ada semaya, tak ada gapo, balik mutu teh, mui kayu teh. Kereta cok tengah jalan, mati. Banyak mana dah. Nabi kata Tuhan tak boleh masuk syurga. Su'ul khatimah. Hani anak kita jek tang. Jek tang. Apa ni apa? Jalan masing-masing. Dia jalan neraka, kita jalan syurga. Tak akan jumpa dengan anak kita. Ni ibu-ibu nak ayat tu. Siapa dia anak mabuk. Tak ada kira lah. Warung kau tua dah, kau boleh anak dah, kau boleh cucu dah, kau asal ke mabuk. Mati dalam mabuk, neraka. Hani ngayak. Ingat molek ngayak. Hani sebab tu Islam dia ajak kita. Tosi kita punahkan otak kita. Tosi kita punahkan diri kita, jalan tak comel. Sebab tu dia perharai ke benda mabuk. Benda mabuk tak ada kira jenis gapo. Hare belako. Gi mati kadai lagu tu abang su'ul khatimah. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Ning kadai kita dah hari ini. Yang ke apanya ibu-ibu ayah-ayah. Sutai nak ayat kata.
ialah orang menyakiti jiran. Orang menyakiti jiran ni apa panggil su'ul khatimah. Beringat, beringat. Awasi, awasi. Hati-hatikan menyakiti jiran. Kerana golik orang kita bila jiran tetangga kita ia golik balah belaka. Rumah tepi rumah kita lek naik, lek jatuh, lek hulu, lek hilir. Golik orang kita perangai huduh balah bi. Tak tegah bi balah. Perangai huduh, perangai setan. Ingat molek. Siapa dia ada perangai pasal tu neraka. Nak mati tu saya tunjuk dulu su'ul khatimah. Dia duduk di penghujung neraka. Ingat molek, ingat molek ni. Nyakit tijiran. Maka menyakit tijiran dia banyak peseng. Satu kita kena jaga jangan duduk dimaki rumah dia. Jangan duduk dimaki hamu. Jangan duduk disupah. Ada setengah hari lagi duduk supah sampai tanggul. Cekok pinggir, cerai. Melata ni masuk bengong, tak nak otak. Puan-puan gila belakang ni. La ilaha illallah. Apa tu boleh kita maki tu lalu tu? Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Neraka duk tunggu. Kita kena buat molek dengan jireh. Kalau kita buat molek, kita syurga. Kalau dia buat molek, ia syurga. Kalau dia buat tak molek, dia neraka. Kalau kita buat tak molek, kita neraka. Ingat masing-masing, ingat jireh ni. Ia kena jaga kita, kita kena jaga dia. Sapoh-sapoh lepas pagar kita, jangan dia lepas lepas pagar dia. Sengah orang ni tak. Kadang-kadang pempuh cucu. Banyaklah lepas pagar dia putih. Tengok lenung tak ada, dia pekang. Dia bidah, lepas. Pekang tahu lepas pagar dia. Pelepasnya jatuh dapat rumah dia. Melacar atas lepas pagar dia. Engkau dia ni tak lawai orang kak ikut. Ada belakang lepas pagar dia ni. Haa, ingat molek. Neraka. Sebab tu kita ada pagar ingat molek nak lacar gapo lepas pagar orang. Nak pelacar pelepasnya kau rebo gapo kau tengok. Kalau tuai terasa, ingat molek. Kalau lah tuai tu terasa, ingat molek. Bawa kita dalam neraka. Lebih-lebih lagi di segi makan ni. Kalau dia tahu gapo rumah kita ada, tak bagi dengan dia. Ingat. Tak kena beda kita neraka dengan sebab makan ni. Tanak puluk pagi ke kering. Ukurnya keruk. Dia dah dengar tepi rumah kita. Tak apa lagi. Tanak puluk tak bahu apa. Masa renai ke kering dia cerak kata puluk daunnya ni. Dia bahu ke kering wak. Dia pun tepi rumah kita tak lagi siapa lah semakuk. Ike kering duk terletak tanya. Apa kita makan fuak kita saja tak sapa ke dia. Neraka. Masuk neraka sebab puluk daunnya. Hani no ya tu. Bukan payah neraka pun. Kena bagi jiran. Jangan uye sakit hati. Bila tetap uye ke dia, dia sakit hati. Dia dah harap kata siapa ke dia. Kita duk makan buat kita. Allah, buah puluk duk berasak. Ambilnya putabu makan buat kita dah. Tak ada padu dia dah. Dia bunyi pang. Dia bunyi. Dia bunyi. Kena puluk panah. Jaga neraka. Di makia juga orang ada deriah. Dia perih deriah rumah kita. Dia ni kat rumah dekat lah. Pedih hidung lah. Bangun tengah malam pun pedih hidung.
klik lepas asar pun pedih hidung. Sebab wah duria kita. Kalau masa kita belah, kita cekoh duria kita tak bagi ke dia walaupun sulah. Ingat neraka, neraka, neraka. Kena bagi dengan jireh. Hak ni digalakkan jireh ni kita kena hatakan sayur-sayur makan ni. Sebab tu bulan Ramadan kita hala sayur. Bulan Ramadan kita hala mani. Tapi bukanlah tak Ramadan, tak wina lah. Hari nak ya tu. Tak boleh menyakiti dia. Kita makan duriak sore-sore kita. Belah lepas sutir, sutir, lepas sutir, sutir. Dia nak telah aliu rumah dia. Kita berdosa, berdosa tak nak kecek dah berdosa. Ni neraka dengan sebab kita menyakiti jirat. Banyaklah kalau nak cerita dengan jirat ni. Sebab tu kita kena jaga. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena jaga benar-benar. Tu. Pasal apa? Pasal jaga jiran ni besar sekali. Jaga jiran ni besar sekali. Sebab itulah kita di hari ni, ibu-ibu, ayah-ayah. Ni dah benda utama dalam hidup kita. Yang mana ambo ucap daripada awal bekalai kita. Bekalai untuk nak makan akhirat esok. Nak jagakan kita daripada dosa-dosa tak tepuh dengan kita. Bila kita buat dah bekalai-bekalai, pahala-pahala dah, dosa kita jaga pula, insya Allah bekalai ni dah akan bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Bila kita tak ada dosa, kita jaga molek dah, inilah kita akan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, noyak tu. Sebab tu setiap orang kena jaga. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam sangkung. Kita duduk dalam masyarakat ramah. Kita duduk dalam kampung. Bukan mudah kena jaga. Hatimu, hati aku kena jaga. Jangan buat orang sakit hati kita. Orang pera kambing, jangan duduk lepas. Kalau lepas dia makan bagi orang, menyakiti orang, mu masuk neraka sebab kambing. Mu ada lembu, mu kena tambak. Jangan duduk lepas makan, nak getah orang, makan padi orang, makan gapu orang. Maka sebab lembu mu tu masuk neraka. Hani jaga molek, jaga molek. Banyak sekali. Sebab tu dia tak belajar, tak ada jalan. Belajar pun kalau tahu amal tak boleh. Tua kambing, tua lembu, apa kali dengar orang mengajar dah. Dengar belaka dah. Tapi tak tambak kambing dia, tak tambak lembu dia. Tak ada pedas sikit bu. Akhir lembu heret dia telah neraka. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab tu benda penting ya. Selalu abu pesih. Kemana-mana pun. Lebih-lebih lagi tempat yang abu tak pernah pergi lagi. Abu pesih hak ni lah dulu-dulu. Memang takut dah kita mati tak tahu benda ni. Kita dah menyesal lah kubur esok. Allah tak ada pihak royak aku kubur tak ingat. Hani abu royak dia awal-awal dah. Sapa mula-mula lagi dah. Benda yang nak heret kita ke dalam neraka. Kita awasi jaga-jaga. Perut ramat rawan. Perut ramat rawan. Kena jaga-jaga. Kata lagu tu kita akan terjun ke dalam neraka Allah Ta'ala. Dengan tak rasa, dengan tak tahu, dengan tak sedar kita. Sedekah kita orang Islam. Sedekah kita semaya. Tapi kita masuk neraka. Neraka dengan sebab lain. Bukan sebab semaya. Semaya kita jaga dah. Tapi dosa kita lebih besar lagi. Hak kita buat. Hak kita buat. Maka dosa itulah heret kita ke dalam neraka. Hani ingat molek. Sebab tu saya kata man. Man apa ni? Tu. Man amila solihan fali nafsih. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. Siapa dia suka buat amal soleh, buat kebajikan, فَلِنَفْسِهِ, dia boleh tupai di akhirat esok. Dia tolong tuai dia di akhirat esok. Tapi sebaliknya Tuhan kata وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا, siapa dia suka buat kejahatan, فَعَلَيْهَا, akan makan kepala dia sendiri. Kejahatan yang kita buat dah dia halang kita, heret kita tuju ke dalam neraka. Hanya kita minta jauh lah. Sebab tu kita kena buat kebaikan, buat kebaikan. Apa PA perangai kita tak molek hari ni?
Gapo atik PA perangah kita tak ngoleh hari ni. Kita buat tu baik tau. Buat tu baik. Sifat kedekut buat tu baik. Sifat sombong buat tu baik. Tegurlah orang. Senyum manislah dengan orang. Tolonglah orang-orang yang susah. Tu nak kata kita duduk hari ni. Barulah kita jadi ahli syurga ibu-ibu ayah-ayah. Tak ada dah. Masa mana lagi kita nak prak tuin? Masa mana lagi kita nak pilihan tuin? Masa ni lah masa kita belajar, masa kita dengar, masa kita buat amal ibadah. Tak ada siapa dia boleh ubahkan sikap kehidupan kita. Melekat kita sendirilah ubahnya. Orang lain tak ada mari royak kita suruh duduk ngolek. Noya tu kita sendiri kena pilihan tuin. Kita kena pilihan tuin. Kita kena ubahkan sikap kehidupan kita. Ambo demo supalah. Hak malah uya dirajin. Ha tu, hak sikit uya ni banyak. Kita kena ubahkan sikap. Hari ni setara ni kita tekak naik lagi. Hari ni kita ngatik 100, kita ngatik sampai 150. Hari ni kita sedekah dah 20 kok, kita sedekah 40 kok pula. Ha ni keadaan kita kena pilihan, pilihan tupi, tupi, tukwila. Baru kita miokat kausawan. Baru kita ada hak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatulah amo boleh pesan malam ni kepada ibu-ibu ayah-ayah semua yang mana kita mari sambil-sambil kita beli, sambil-sambil kita cari makan. Nah, sambil-sambil kita buka mata kita, kita boleh dengar sikit sebanyak perkara-perkara yang membawa kita ke syurga Allah taala. Ha inilah inilah labonyo kita berada di dunia sama tara nak mati. Kesedaran ni tak ada benda lain melainkan taufik dan hidayah daripada Allah taala. Bila kita dapat taufik hidayah daripada taala dah, kita ubahlah sikap kehidupan kita. Carilah kebaikan 100%. Hado gelinya jangan duk gelinya. Hado ngopak beradu ngopak. Hado pelago orang beradu pelago orang. Hado hipik setara orang jangan hipik setara orang. Hatta klik tanah dia. Belum pada tuan nak pejam mata nak pergi kepada alam kubur. Dan siapa alam kubur sekso 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 sekso. Ha sebab itulah malam ni setakat ni lah dulu ibu-ibu ayah-ayah kita dapat bertemu, dapat berjumpa, dapat bersua mata dah, dapat bersuakan muka kita, wajah kita malam ni sebagai silaturrahim yang paling besar sekali. Maka di samping tu kita boleh dengar sikit sebanyak. Amba pun sekadar itulah boleh ceritanya apa yang amba reti seko dua sebelum amba mati. Itu jasa amba yang boleh pesan kepada puak kita semua. Marilah sama-sama kita cari jalan syurga. Jangan kita cari jalan neraka. Jalan syurga dah cerak dah. Jalan neraka pun cerak dah. Maka jauhlah jalan neraka. Marilah sama-sama kita cari jalan syurga. Semoga Allah Ta'ala penuhkan rahmat kepada kita, nikmat kepada kita, taufik dan hidayah dia kepada kita. Juga anak-anak buah kita semua, anak cucu kita semua. Semoga dia jadi anak yang soleh solehah, supaya dia berjaya dalam mengaji dia, dalam kerja yang buat dia. Kita pun mati dengan comel, dia hidup dengan berjaya, tak lupa dengan agama. Kita mati patah tumbuh hilang berganti. Dia pula ganti kita lah kapung. Dia pula cari kebaikan masuk syurga pula. InsyaAllah dunia kita bersama, akhirat pun kita bersama. Itulah mengharapnya ibu-ibu ayah-ayah di hari ini, di malam ini. Malam ni malam yang agung, malam ni malam yang special sekali, yang bisik sekali kita dapat beramah-ramah. Maka sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan amba ni, amba banyak-banyak minta maaf lah. Itu kelemahan daripada amba sendiri, kejahilan yang amba ada sendiri. Apa yang comel-comel kita boleh ambil buat manfaat amalan, maka ambillah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku sebelum akhir ni amo terima kasihlah kepada panggil pekerja semualah. Orang cak semualah, orang yang mengadakan program kita semua saat ni tu. Baik jual beli semua, baiklah majlis
ceramahnya. Dan habayah kita ke siapa dia yang terlibat dalam keramaian kita ni. Kamu banyak-banyak terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tuan Nebel kita. Pucuai dia, ceroboh dia, perasa dia. Yang mana sanggup kerjasama, jaga semua keselamatan ke amin ni. Yang mana beberapa hari apa ni jemaah jualan kita semua yang berada di sini. Ini satu kemudahan untuk puak kita sekitar ni lah. Kawasan semua ni muju ada ngan macam ni ni. Kita suka main nak beli, boleh ada pilihan masing-masing. Pilihan belakang pakai beripun sini belakang. Nah, kita ni macam expo dah. Macam ngan percampi dah kita. Tapi alhamdulillah kita ada siapa ke tazkirah, ada ngece ceramah agama. Dulu dia tak ada macam ni, kalau ada macam ni ada gapo wah kocok. Ya ada wah kocok ni macam ni ni. Pasti ya ada lebah dikir tidak ada royak kulit. Tak ada ceramah agama, tak ada royak kulit, lebah dikir patu wah kocok. Patu 10 mata. Bukan 10 mata 5 orang tu dak, 10 mata tu duk main judi. Tu nak ayat. Jambil dulu, lain tak ada dah. Lain ni orang lisuh tak main hak tu. Hak tu puak neraka belakang dah. Hari ni nak jual dengan peracampi ke apa pun, nak masuk syurga. Nak masuk syurga. Jual cari harta halal, kita ada ceramah dengar agama. Untuk nak masuk syurga, tak ada. Tak sih dah kita lalai semacam dulu. Kita bertobatlah dengan Allah Ta'ala, perkara tak comel hak lepas dah. Kita sesah, kita bertobat. Cari jalan untuk nak menyucikan diri kita. Kerana Tuhan tak bubuh orang cemar dalam syurga dia. Dia bubuh orang cuci. Orang cemar tak boleh masuk syurga. Kena orang suci, orang suci, orang suci. Maka aku akhiri dengan kata, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha zamban illa ghafarta wa zamban illa ghafarta ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا جاهلا الا علمته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهدا الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين. Thank you.